Bentley Motors baru saja meluncurkan sebuah mobil spesial yang cukup berbeda, yaitu Bentley Mulliner Batur. Mobil spesial asal Inggris ini dijual terbatas hanya 18 unit dengan harga 1,65 juta pound sterling atau sekitar 28,8 miliar rupiah. Hai pemirsa, jumpa lagi kita di Star Neira. Mulliner seri Batur merupakan proyek terbaru dari divisi in-house spoke dan coach building milik Bentley, yaitu Batur. Mobil ini diposisikan untuk menggantikan Bacalar yang sempat diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Seperti pendahulunya, nama Batur sendiri berasal dari nama sebuah danau. Danau Batur merupakan sebuah danau dengan kedalaman 88 meter dan luas 16 km persegi yang berada di Kintamani, Bali, Indonesia. Bahasa desain Bentley. Desain dari Batur dibuat oleh Andreas Milt. Milt sendiri sebelumnya sudah pernah bergabung dalam Volkswagen Group untuk mendesain Audi e-tron. Mulliner Batur dikatakan akan menjadi panduan styling Bentley pada mobil listrik sebagai strategi dari Beyond 100. Meskipun secara keseluruhan bentuk dari Batur mirip dengan mobil Bentley pada umumnya, ada beberapa elemen desain yang berubah. Lampu depan bulat khas Bentley digantikan dengan lampu triple beam ramping dengan aksen LED. Bagian grill masih tampak besar, dengan desain bumper yang agresif. Pada eksterior mobil terdapat warna khas Mulliner, bahkan konsumen juga bisa memesan beberapa grafis yang dilukis oleh tangan. Interior Bentley Batur dengan material berkualitas. Berlanjut ke dalam kabin, interior dari Mulliner Batur tampil sporty dan elegan. Desain dari kabin dan dashboard tetap mempertahankan ciri khas Bentley yang bisa disesuaikan oleh selera pelanggan. Interior dibalut dengan pilihan tiga bahan, yaitu kulit Skotlandia, kulit Italia, serta suede dinamika. Beralih ke bagian karpet, Batur disematkan karpet yang terbuat dari benang didaur ulang. Sementara untuk beberapa bagian interior dilengkapi dengan bahan komposit serat alami. Bahkan, Bentley juga menawarkan beberapa komponen dengan lapisan emas 18 karat. Performa dari Bentley Batur. Meskipun styling dari Mulliner Batur dibuat sebagai mobil listrik, mobil ini tidak termasuk dalam kategori kendaraan elektrifikasi. Batur menggendong mesin W12 6,0 liter twin turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 710 daya kuda dengan torsi 1000 Nm. Selain mesin bertenaga, mobil ini juga menggunakan suspensi udara yang canggih. Bentley menambahkan fitur pada suspensi seperti aktif anti-roll electric, differential slip elektronik, dan four-wheel steering. Bentley pun dengan bangga menyatakan 18 unit Mulliner Batur telah laris terjual.